Pada kesempatan ini kami mengunjungi seseorang yang memiliki benda antik yang berupa patung-patung kecil yang mirip babi, entah itu kuningan atau apa. Nanti kita akan lihat langsung seperti apa. Itu orang yang pakai songkok putih. Mungkin kita akan diperlihatkan. Ini adik saya, sudah tentara. Hai bos. Oke guys, dalam perbincangan untuk sementara. Hai. Mantap bos. Oke, barangnya akan diperlihatkan. Nih. Tahu mau jadi di Eropa ini, kalau di Eropa ini. Anu nasi sahur kok. Ini semua dari ikan mars uber si ikan to. Sekaligus uber uber si ikan ini. Mana kan ini pasti. Nah, ini pertama nih anu. Oke, ini dia barangnya. Jadi mau dia mau entahlah seperti apa anu mau to. Mau dia peminat. Iya, dia peminat. Pada pertama di YouTube tuh dia malah mau tai ini dia anu. Galang. Jangan deh, zaman apa muridnya? Bantung, entah. Nah saya di pak anak nah, ini dapat nabi anak nama nasarana yang kecil nama apa ya? Entahlah terbuat dari apa tuh, apakah? Mari pak cini dia. Ambil alat ni. Coba. Bersihkan ni. Malah kita mau periksaan tu seperti mau tes apa seperti apa terbuat dari galang atau apa. Enggak nih galang dia. Mari. Mari. Iyo. Dia tu dia sempat mak perang barang. Jadi. Dia lebih baik. Kamu begini. Nau ada anak nau ya ada lihat mata anu mata tu tadi di pak mereka tu pun perang. Okay. Pemeriksaan barang. Jadi alu misalnya muak dia yang muak pemain dia piangan nah kan dia sulan ketua mampu apa istilahnya yang dia tu dia dari disebari ya tu pemainnya. Ya, pengetesan lewat metal detector. Ada apa pula? Nang pulang rumah. Oh. Yang mudah-mudahan dia menyenyi jalan. Itu jodoh. Bersih kalau. Itu barang. Wah, cinta buatnya ini. Coba. Coba. Mau masuk kuningan pak ya? Mana? ZN? ZN sama kuningan full, ah? Kuningan sama tembang. Kebanyakan kuningan ini. Kuningan tuh. Luar biasa. Tidak bisa fokus. Bersihkan dulu, minum tuh biasa gitu. Malaman tuh, bersih dulu. Mana yang kian rum? Ini kan batu roh asli naro kan? Setelah digosok kan? Masa di rum. Oh eh? Ini batu roh mana lagi? Ini kan masa asli naro kan? Setelah digosok kan? Ya. Ini masa naga kan? Naro kan? Naga kali. Nah, napa batu roh ini? Napa niti? Kan di, memang di itu bang. Kene kerjaan lah memang anu tu. Naga kali. Nah saya sana di abaran-baran ni. Patung saya kenal dia Pak Surya dia. Iya, ya, namanya enggak nanggungan, tapi apa pun usahanya, ya malah sih dari ukuran deh. Maka apa? Ani-ani itu dari riset. Kalau umat Cina di zaman-zaman dulu. Ini raja-rajaan zaman dulu ini balik ke dunia. Baru. Kalau tuh, mau bahas tentang apa dia, mau ngomong apa dia? Kau macam
agama-agama lain. Biasa saja memang. Sudah. Betul betul. Asli kembali lah. Jantan. Ini si pitul lagi si mati mana? Mana tu orang jantan lagi dia. Apa mu anu biar ini si salak orang dia tak pernah mati. Baru dalamnya memang luar biasa nang dalamnya ni tak nak kali. Bumbu nang? Iyo tanya masih 2 meter. Dalam itu. Berapa meter om? 5 meter? Oh ada 5 meter pak ya? 22 meter. Gunung. Lokasi di tempat dijatuhkan benda ini adalah gunung. Mana di seminarnya pak kan? Ya itu dari lo kan? Baru-baru dari lo. Baru pakai galon mau tuh. Itu min. Galon mau tuh. Tapi mau pakai urani. Ini tuh mau pakai ring giri tori. Iya pacin nih mati baru seperti apa ini nawas anun nato. Mau sebar ini ya, ipata mari YouTube yo. Sebar jadi mau bisa jadi yang peminat nah. Kan gua niat ya main puan. Terus ya nanti ya pak, pak bisa yang mau Tadi memang mau dari kuningan buatannya penuru kayak terbuat dari apa-apa dua kuningan tapi kebanyakan kuningan. Hah? kuningan sama tembaga ada di Kulawan ya. Harus memfoto aslinya batu anu atau apa. Ini mau dalam itu dia. Ini foto. Ini. Ini.